Halo guys, ketemu lagi bareng gue, Cota. Di video kali ini mau bikin video komparasi LGT 240 dengan MAG 18 ampere unidireksional. Kondenser, dua-duanya sama-sama kondenser. Ini kondenser, main kan bentuknya shotgun. Iya, super unidireksional elektrik kondenser. Ya, mikrofon. Kondenser itu butuh power. Ini powernya udah ada di dalam, pakai baterai. Nah, ini phantom powernya ini dia ini. Kalau shotgun, mix shotgun yang kondenser itu phantom powernya 1,5 volt. Baterai 1,5 volt. Nah, ini bahannya besi sih. Ya, di video-video sebelumnya kan bisa dilihat. Terus ini windscreennya. Jadi kalau ini kan unidireksional, dia itu micnya di sini satu arah doang, dia ke sana ke depan shotgun, ke sana doang. Nah, ini windscreennya. Ini windscreennya. Dia ada switch on off, switch off normal sama tele. Ini bisa jarak pengambilannya, bisa nembak yang jauh buat apa nodongnya. Nah, kan di video-video sebelumnya udah pernah di review ini, bisa dicek aja. Terus yang kedua, LGT 240. LGT 240. Ini staff sama-sama. Satu brand. Ini Tupperware, sama-sama Tup Studio di sini. Ini Tupperware, ini Tup Studio. LGT 240. Ini ada keterangannya. Bisa dilihat di video sebelumnya. Ada JNM-nya, bahannya besi. Besi semua sih. Nah, ini XLR. XLR-nya. Disarankan kalau mau pakai apa? Mixer, pakainya yang out-nya itu XLR juga. Jangan bawaan dapat dari bisnya, dia kan cuma 3,5 mili. Nggak bisa pakai phantom power ini. Kalau ini kan bisa pakai phantom power. Oke, kita cobain ya. Langsung aja. Nggak usah pakai ini dulu. Ntar kita tes. Terus pakai PSD. Nanti hasilnya bisa di saya masukin ke sini. Oke guys, sekarang untuk GT240 kita masukin ke line 1. Untuk MAG 18 kita masukin ke line 2.
Oke, udah connect. Ya, sekarang kita record. Biar untuk masukin ke sini. Oke, udah mulai merekod. Nanti akan hasilnya bisa didengerin bareng-bareng. Yang pertama kita coba itu MAG 18 ya. Terus efek-efeknya. Ini semua dikecilin dulu biar kelihatan bedanya. Oke, MAG 18 saya coba. Udah, powernya di onin. Oke, mulai. Ini power juga di onin. Volume, main volume. Tes. Gainnya kita naikin. Tes, 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 tes. Nah, ini udah mulai naik. Tes. Ini saya sekarang sedang uji coba pakai. Sekarang saya sedang menggunakan MAG 18. Jadi ya, ini kan tahu LGT 240 di sini. Ya. Ini posisinya kita masukin ke middle semua deh. Efeknya off dulu. Ini middle. Ini middle. Oke, ini headphone kan buat ke saya. Oke, ini MAG 18 posisinya middle semua. Gain-nya middle, high-nya middle, low-nya middle. Efek ditutup volume line 2 di middle. MAG 18. MAG 18. Tes. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3 ini juga middle main volume-nya. Sekarang kita coba di LGT 240. Kalau dia LGT 240 harus pakai phantom power 48 volt. Di line 1 ini. Tes. Tes, 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 tes. Tes, tes, tes. Nah, ya ini sekarang saya memakai LGT 240 dengan posisi gain middle, high middle, low middle, effect off, volume middle. MAG 240 condenser. MAG 240 volume semuanya middle. Oke, kita coba di settingan lain. Jadi volumenya kita naikin ke jam 3. Kita ganti ya ke MAG 18. Tes. Ya, ini udah kita kecilin buat LGT 240. Kita naikin ke jam 3 untuk MAG 18. Tes. Jam 3 MAG 18. Jam 3 MAG 18. Tes, 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 tes. Gain kita naikin ke jam 3. Tes, 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 tes. High kita naikin ke jam 3. Tes, tes, tes. High kita naikin ke jam 3. Tes, tes, tes. MAG 18 posisi jam 3. Sekarang kita ke LGT 240. Tes LGT 240 volume di jam 3, gain di jam 3,
high di jam 3, low di jam 3, RGT 240, posisi di jam 3, LGT 240, posisi di jam 3. Kira-kira hasilnya seperti ini. Tes 1, 2, 3, LGT 240. Oke, sekarang kita tambahin efek. Ini kita kecilin. Tes di jam 3. Ini posisi masih di jam 3. Kita tambahin efek. Efek di jam 9. Delay di jam 9, repeat di jam 9. Kita buka ini di jam 9. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. MAG 18. Ini kayak MAG 18. Dengan efeknya ditambah jam 9. Iya jam 9, repeat jam 9. Oke, kita coba LGT 240. LGT 240, efek belum dibuka. Ini efek masih di jam 9. Efek kita buka ke jam 9. Tes LGT 240. Posisi efek di jam 9. Delay jam 9, repeat jam 9. Main efeknya, volume-nya di jam 9. Volume-nya di jam 9. Oke, coba turunin gain-nya ke jam 12. Gain-nya kita turunin ke jam 12. Tes 1, 2, 3. LGT 240. Belum mencoba MAG. Tes. Tes ini MAG 18. Posisi efek di jam 9. Gainnya di jam 12. Gainnya di jam 12. Tes 1, 2, 3. MAG 18. Kita mau coba naikin repeat-nya. Repeat-nya ke jam 12. Jadi medium arah. Tes 1, 2, 3. Ini medium arena memakai MAG 18. MAG 18. Posisi gain jam 12, high jam 9, low high jam 3, low jam 3, efek jam 9, volume jam 3. Oke, kita bisa coba LGT 24. LGT 240 dengan posisi medium arena. Repeat di jam 12. Okay. Repeat di jam 12. Delay jam 9. Medium arena. Kira-kira seperti ini suaranya. Volume jam. Gainnya di jam 12, high jam 3, low jam 3, efek jam 9. Oke. Kita tutup ya. Ganti ke MAG berapa. Tes ini MAG 18, volume jam
tiga. Kita naikin repeat-nya jadi big big memakai MRE 18 big arena memakai MRE 18 Halo. Halo. Tes. Nah, jadi begitu hasilnya. Kalian bisa nilai sendiri untuk hasilnya seperti apa, komen di bawah apa namanya penilaian kalian seperti apa, silakan komen di bawah, karena keduanya ini memakai seri Tab Studio, seri condenser, sama-sama butuh power, tinggal kalian yang menilai. Jadi kalau ini dia pakai power baterai 1,5 volt, kalau ini langsung pakai phantom power di mixer 48 volt. Jadi kira-kira hasilnya seperti itu. Coba saya pakai dua-duanya dulu. Jadi kira-kira seperti itu. Ini saya pakai dua-duanya ini. Jadi bisa mulai perbedaannya. Jadi kira-kira seperti itu hasilnya. Dan oke, ini kalau pakai dua-duanya kalian nilai sendiri deh. Seperti apa? Ya udah gitu aja guys. Semoga bermanfaat buat yang nonton. Silakan komen. Jangan lupa like, comment, dan share log. Subscribe maksudnya. Sampai ketemu di next video. Dadah.